Sterilisasi dan penyemprotan disinfektan ini dilakukan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran sebagai salah satu persiapan yang dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok. Penyemprotan dilakukan tidak hanya di bagian ruangan dan kamar yang terdapat di Wisma, namun juga di bagian luar Wisma. Rencananya, Wisma Makara UI akan dijadikan ruang isolasi khusus orang tanpa gejala. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Deni Romulo, mengatakan penyemprotan dan sterilisasi dilakukan agar Wisma Makara UI dapat segera dipergunakan. Kami terima kasih kepada manajemen Wisma Makara UI yang telah siap untuk menampung pasien orang tanpa gejala di Kota Depok, di mana kami sampaikan di sini, kami adalah atas perintah dari Bapak Deputi 3, Bapak Dodi Roswandi, untuk segera melakukan tempat Makara UI untuk pasien orang tanpa gejala di Depok. Sebelumnya, Wisma Makara UI sempat tarik ulur dan membatalkan kesiapannya untuk dijadikan tempat isolasi. Wisma Makara UI sendiri siap menampung 150 pasien COVID-19 tanpa gejala. Hidayat Mulyadi, Kompas TV, Jawa Barat.